Lazimnya setiap kali bercuti ke Pulau Peranginan, pengunjung pastinya didedahkan dengan aktiviti selam scuba dan snorkel. Namun berbeza di Pulau Lang Tengah Terengganu yang menjanjikan pengalaman berbeza kepada pengunjung. Ikuti perkongsian wartawan Nur Azila Madsani. Pulau yang mendapat julukan Maldives Malaysia ini menjadi pulau peranginan pertama di negara ini yang menawarkan aktiviti pendakian melalui laluan besi atau Via Ferrata. Pengarah Turisme Malaysia Wilayah Timur, Hafiz Hazin berkata, sepanjang pendakian pelancong berpeluang menikmati panorama indah Laut China Selatan. Ia melibatkan perjalanan sejauh 200 meter diklasifikasikan sesuai disertai golongan muda seawal usia 12 tahun. Aktiviti ini juga dijangka menjadi tumpuan peminat sukan lasak termasuk personaliti media sosial untuk merakamkan pemandangan indah. Apabila kita meniti di tepi batu, kita berlatar belakangkan lautan yang luas. Okay, berbeza dengan tempat-tempat lain yang mana kebanyakannya berada di kawasan pergunungan ataupun kawasan berbukit. So ianya menawarkan satu lagi pengalaman yang unik, yang lain daripada yang lain, daripada tempat-tempat Via Ferrata yang ada sebelum ini. Pengerusi Eksekutif Summer Bay Resort Lang Tengah, Chong Fahming berkata, Via Ferrata yang baru beroperasi 5 bulan lalu adalah aktiviti baharu yang boleh diterokai semasa musim tengkujuh. 4 jurupandu terlatih ditempatkan bagi membolehkan pelancong menyelesaikan cabaran pendakian ini. Sekeliling pulau ni batu banyak. Jadi kita duk fikir ni, lain pada aktiviti-aktiviti air ni, ada apa aktiviti boleh main di bukit ni ada? Sebelum beroperasi sepenuhnya Mei lalu, kajian terperinci dan pemasangan trek laluan besi dilakukan konsultan berpengalaman. Perancangan akan datang, kita juga akan menyediakan aktiviti tali tinggi kedua dekat sini, iaitu Flying Fox dengan anggaran jarak lebih kurang 250 meter. Daripada atas bukit Cerai Batu Bulan sehingga ke tepi pantai Summer Bay inilah. Pelancong yang ditemui menyifatkan Pulau Lang Tengah wajar dipromosi lagi bagi menarik kedatangan pelancong setanding dengan pulau-pulau peranginan lain. Rasa confident bila kita ada di sini, kita rasa confident keselamatan dari segi pengurusan sanitize dia pun berperingkat, berlapis-lapis maksud saya. Kita harap pulau ni akan jadi satu tempat yang baru, which is baru pada pelancong-pelancong lain. Puran, Nur Azila Mohd Sani, Berita RTM.